Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel ini, Iwan Project ID. Masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, bahkan analisa dan prediksi dari miniseri Love Story The Series yang ada di SCTV. Acara pertunangan Ken dan Maudie harus gagal. Ya itulah keinginan Reno dan Vanessa untuk saat ini. Apapun akan Reno lakukan untuk membatalkan acara pertunangan Ken dan Maudie tersebut. Di tengah acara puncak, Reno menghentikan jalannya acara. Bukan hanya berniat membatalkan acara tersebut, tetapi juga ingin mempermalukan Ken di depan semua orang. Apakah Reno akan berhasil menggagalkan acara tersebut? Dan apakah lagi-lagi hubungan Ken dan Maudie akan dihancurkan? Kita akan coba kupas tuntas, kita akan ulas, kita akan prediksikan alur cerita selanjutnya versi Iwan Project ID. Jangan di skip, biar nggak gagal paham ya guys. Dan menurut versi Iwan Project ID adalah pertama, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengerti alur konflik dalam sebuah sinetron. Menurut versi Iwan Project ID, setiap tokoh muncul dengan membawa konflik, tetapi juga berperan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi juga. Ada dua sisi pemahaman antara gagal atau lancar mengenai pertunangan Ken dan Maudie tersebut. Jika pertunangan tersebut gagal karena Reno memberitahukan kebenaran siapa Papa Ken, maka sudah dapat dipastikan Ken dan Maudie akan mengawali semuanya dari nol, bahkan akan berkutat di dalam masalah yang sama, yaitu masih berurusan dengan Vanessa, Nadine, Tante Dinda, bahkan Reno. Padahal menurut Iwan Project ID, miniseri ini sudah menjelang akhirnya. Maka kemungkinan akan menyudahi perlahan-lahan konflik-konflik kecil yang terjadi dan akan mengerucut ke arah konflik inti, yaitu permasalahan dendam antara Arga dan Wilantara. Sebagai contoh, konflik kecil dalam keluarga Ken, yaitu ambisi Dinda dan Rama, sudah mulai dihilangkan dengan adanya pertunangan ini. Jadi, menurut versi Iwan Project ID, Reno tidak berhasil menggagalkan pertunangan tersebut. Kenapa bisa begitu? Berikut penjelasannya. Pertama, Argadana tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Reno. Kendati Reno sekarang sudah mengetahui siapa Papa Ken yang sebenarnya, tetapi di satu sisi yang tanpa Reno tahu, di episode sebelumnya Argadana sudah bertemu dengan Papa Ken yang palsu yang bersama Tante Dinda waktu itu. Ken dan juga Maudie. Saya yakin sekali kalau papanya Ken masih hidup. Di mana Arga akan lebih mempercayai Dinda dan apa yang sudah dilihatnya daripada mempercayai Reno yang memang berambisi ingin memiliki Maudie dan memang ingin membatalkan pertunangan tersebut. Setelah Reno berbicara, justru Argadana akan menyuruh keamanan untuk menyeret Reno keluar karena sudah mengacau di acara pertunangan anaknya. Kedua, Argadana malah menuduh Reno bersekongkol dengan Wilantara. Begini penjelasannya. Beberapa episode yang lalu, beberapa kali Wilantara menemui Argadana, dan bahkan di salah satu pertemuannya, Wilantara mengatakan bahwa dia adalah Papa Ken. Saat itu terjadi, Argadana malah tertawa dan tidak mempercayai perkataan Wilantara dan lebih mempercayai Dinda dengan Papa Ken-nya yang palsu. Mau apa kamu datang ke kantor saya? Ken adalah anakku. Mungkin Reno akan berusaha memaksa menunjukkan bukti tersebut kepada Argadana. Tetapi Argadana menolak dan malah menyuruh keamanan untuk menyeret Reno keluar dari acara tersebut. Bisa jadi, Reza dan Rama yang membawa Reno keluar dari acara tersebut. Ketiga, Tante Safira datang di waktu yang tepat. Seperti yang kita tahu, Tante Safira sedang menuju acara pertunangan Ken dan Maudie semata-mata untuk mencegah Reno melakukan hal yang bisa membatalkan pertunangan Ken dan Maudie. Bisa saja, Tante Safira datang di waktu yang sangat krusial, yaitu saat Reno akan mengutarakan rahasia Ken dan Maudie. Mengingat posisi Emily yang berkumpul di paling depan, maka Tante Safira akan lebih memilih mendekati Rama dan mengatakan bahwa dia mendengar pembicaraan Reno dan Vanessa tentang rencana untuk membatalkan pertunangan tersebut. Jadi langsung saja Rama bertindak dengan membawa Reno keluar acara pertunangan. Keempat, Tante Anita berniat mencegah Reno.
kita menyadari bahwa Tante Anita pun tidak ingin ada siapapun yang menggagalkan rencana pertunangan tersebut, terlepas dari dia suka atau tidak. Bahkan tidak terkecuali untuk Reno. Karena tujuan Tante Anita saat ini adalah harta yang dijanjikan Argadana untuknya. 70% dari saham dan harta kekayaan Argadana. Bisa jadi, sebelum Reno berbicara lebih jauh, Tante Anita akan mempengaruhi Argadana agar mengusir Reno dari acara tersebut. Satu hal yang pasti, bahwa Rama adalah orang yang menggagalkan atau mungkin menyeret Reno keluar dari acara tersebut, sehingga terjadi perkelahian hebat antara Rama dan Reno, di mana perkelahian tersebut memberikan luka yang cukup fatal untuk Rama ataupun Reno, sehingga mereka berdua harus dibawa ke rumah sakit. Semua ini Rama lakukan demi Maudy, karena Rama tidak ingin melihat Maudy gagal pertunangan yang nantinya akan membuat Maudy menjadi sedih. Selain itu juga, Rama sudah menganggap Ken adalah saudaranya. Kenapa Iwan Project ID mengatakan bahwa pertunangan tersebut tetap berjalan sesuai rencana? Karena di beberapa postingan diperlihatkan bahwa Maudy dan Ken sempat melihat Rama di rumah sakit. Hal ini membuktikan jika memang acara pertunangan tersebut gagal oleh Reno, sudah dapat dipastikan Maudy tidak akan diperbolehkan pergi bersama Ken lagi. Tetapi di sini Maudy dan Ken menjenguk Rama bersamaan. Dan sangat terlihat di raut wajah Ken dan Maudy, mereka hanya khawatir dengan keadaan Rama. Kejadian ini mungkin akan berefek kepada Tante Dinda. Bisa-bisa Tante Dinda makin tidak menyukai hubungan Ken dan Maudy. Karena Tante Dinda pasti berpikir, baru bertunangan saja sudah membuat Rama menjadi korbannya. Bagaimana jika sampai pernikahan terjadi? Maka tragedi antara Arga dan Wilantara bisa-bisa terulang kembali. Setidaknya itulah yang ditakutkan oleh Tante Dinda dan juga Om Irfan nantinya. Demikian prediksi dan analisa dari versi Iwan Project ID. Mohon maaf jika memang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nanti malam, karena semua ini hanya bersifat analisa dan prediksi. Jika memang sahabat Love Story The Series memiliki pendapat dan analisa yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Tapi ingat, selalu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Like, comment, share, dan juga subscribe jika memang kalian suka dengan video dan analisa ini. Dan dislike jika memang kalian tidak suka dengan video dan analisa ini. Sekian dari Iwan Project ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.